Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan luncurkan program unggulan terbarunya, yakni Promotif Preventif. BPJS Ketenagakerjaan bagikan alat pengaman dalam berkendara, yakni helm dan jaket, kepada 5.500 peserta yang merupakan pengendara aktif sepeda motor. Sebagai salah satu langkah pencegahan terhadap ketidaksadaran diri atas kecelakaan kerja yang kerap terjadi di masyarakat, BPJS Ketenagakerjaan luncurkan program unggulan terbarunya, Promotif Preventif. Program ini diusung untuk mengingatkan masyarakat akan kehadiran BPJS Ketenagakerjaan yang siap dengan jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Program ini diluncurkan dan diresmikan oleh sejumlah pejabat yang hadir, mulai dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Muhammad Hanif Dakiri hingga Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto. Nah, tentu kita mengajak masyarakat dengan kegiatan ini untuk bisa semakin berhati-hati mengendarai sepeda motor khususnya itu di jalan raya, sehingga aspek-aspek yang terkait dengan keselamatan kerja harus kita prioritaskan. Alasan untuk pemilihan. Sebanyak 5.500 alat pengaman pengendara sepeda motor, yakni helm dan jaket, dibagikan kepada para peserta. Helm didesain menarik dengan penuliskan 4 program BPJS Ketenagakerjaan, yakni jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Kami berharap program ini akan berkesinambungan. Ini baru pertama kali tahun ini, dan kita wujudnya adalah selain sosialisasi, kita memberikan tadi alat pelindung diri dalam bentuk helm. Nah, tentunya tahun-tahun berikutnya kita akan kaji apakah masih dalam bentuk helm atau alat pelindung diri yang lainnya. BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memberikan pelayanan dan jaminan prima kepada seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Clarissa Aradia, Zulkifli, iNews melaporkan.